Yang saya hormati Abang Alwal moderator dan khususnya para hadirin peserta silakan sini Ketua Ijmi Presidium Pandangan dan seluruh hadirin. Saya merasa bergembira untuk hadir lagi dalam kesempatan bersilaturahim dan berbicara di depan rekan-rekan Ijmi. Tadi saya tanya Ijmi sudah berapa tahun sejak kita dulu kumpul di Malang. Itu sudah 22 tahun, jadi cukup lama juga, artinya bagaimana pikiran-pikiran intelektualisme yang berkumpul di Ijmi dapat memberikan warna atau suatu arah kita bernegara dan berbangsa, tentu tujuannya di situ. Dalam beberapa kesempatan saya mengatakan ada tiga hal yang merubah cara berpikir atau perilaku ataupun upaya daripada kita umat Islam di Indonesia yang golongan, khususnya golongan menengah atas, karena pada dasarnya itu yang sangat mempengaruhi kehidupan kebangsaan dimanapun apabila golongan menengah itu mempunyai suatu hal. Yang pertama, pikiran-pikiran Cak Nur, karena itu merubah banyak cara berpikir golongan kita, karena itu lebih dulu. Kedua, Ijmi, karena Ijmi lah yang memberikan secara masif gerakan untuk pilihan-pilihan. Dan ada juga sebenarnya yang merubah banyak kehidupan keagamaan kita, khususnya golongan menengah dan atas di Indonesia, yaitu tiga utama. Mungkin jarang orang berpikir itu, Andi Latif, yang merubah cara orang naik haji. Lebih simple, lebih bisa lebih menikmati. Coba tidak ada tiga utama, tidak ada. Saya kira para pemimpin-pemimpin, para pengusaha, artis-artis mungkin tidak naik haji selama sekarang ini. Itu ONH plus jadinya. Itu kan merubah banyak sekali kehidupan hanya itu. Jadi cara haji itu yang merubah banyak juga. Jadi tiga hal, tapi yang paling masif tentunya bagaimana Ijmi ini dapat memberikan pikiran, tapi akan lebih real lagi apabila pikiran-pikiran kecerdikiawan itu betul-betul merasuk atau bergerak dalam hubungan-hubungan kita. Memang dengan tiga aliran itu, tiga kelompok itu, maka merubahlah orang untuk berorganisasi, bergerak. Sehingga sering saya katakan, akibat sistem itu, akibat perubahan itu, sering orang keliru. Contohnya kekeliruan itu, sering orang terjadi analisa, itu pun termasuk dari para ahli, para profesor. Loh, kenapa dulu peranan, contohnya pertanyaannya, kenapa peranan partai politik Islam itu menurun dibanding dulu? Kenapa itu terjadi? Sama kenapa? Ya karena membedakan antara partai politik Islam dan partai nasional itu sekarang sudah susah. Sering orang menafsirkan Masyumi itu kelanjutan, merupakan kelanjutan Masyumi, sama sekali tidak. Atau NU sama dengan PKB, tidak. Dulu Masyumi ya Masyumi, ingin menerapkan syariat Islam contohnya. Tapi PAN sekarang ini, katakanlah ketuanya NTT juga, Guterres atau yang Kristen atau siapa saja. Ketua PKB di Papua orang Kristen gitu kan. Sehingga semua terbuka. Tetapi yang Partai Nasional, tapi Partai Nasional lebih Islami. Kadang-kadang bagaimana tidak dikatakan Islami kalau Golkar ketuanya bekas ketua HMI kan, seperti saya kan? Atau bagaimana Anda mengatakan sekuler atau demokrat ketuanya Anas yang ketua PBHMI kan?
contohnya, ataupun partai-partai lain yang semuanya ada HMI-nya kan, atau Islamat Islami, sehingga kadang-kadang partai nasional itu lebih duluan merayakan Isra Miraj dibanding dengan partai-partai Islam kan. Jadi itu menjadikan tidak ada batas-batas lagi. Sama sekarang banyak sekolah-sekolah Islam Aliyah atau sekolah SMA Islam kurang peminat lagi. Kenapa kurang peminat lagi? Karena SMA negeri juga sudah sangat Islami dibanding sama Islamnya. Saya kemarin ke Jember kemana, hampir 100% anak SMA negeri itu pakai jilbab. Kalau kita IPB saya kira 70% mahasiswa itu pakai jilbab. Apalagi di UPI Bandung, sama iya, tidak ada bedanya lagi. Kan? Jadi kehidupan kita sebetulnya sudah jauh lebih baik dari sisi situ. Dari sisi hal tersebut. Nah, ini saya ingin menggambarkan bahwa kemajuan kita dari sisi itu keagamaan sudah jauh lebih baik. Ditambah lagi dengan seperti kita-kita ini sudah sebagian besar mendapat pendidikan yang baik, sehingga tidak lagi menjadi bagian yang minoritas dalam artian pendidikan, malah sudah bagian seperti itu. Nah, pertanyaannya tentu, karena sudah ditulis di sini tentang visi kebangkitan peradaban Indonesia, jadi saya ingin sedikit membicara tentang itu. Apa itu peradaban? Tamadun atau civilization sebenarnya apa kalau lebih singkatnya? Tentu banyak rumusannya, tetapi kita lihat saja cirinya atau apa suatu bangsa memenuhi bangsa yang beradab. Mungkin kalau lebih cita-citanya yaitu suatu bangsa yang kita selalu bicarakan Baldutun Tayyib Humarapun Kafur, mungkin seperti itulah bangsa yang sudah tinggi peradabannya. Karena itu apa itu peradaban? Peradaban pastilah negara itu harus maju dan makmur. Tidak ada negara yang beradab tanpa makmur. Kalau negara miskin apa bisa beradab? Kan sulit kita katakan itu kan. Kedua, bangsa itu pasti ada kedamaian. Kedua, bangsa itu harus ada keadilannya. Dan tentu juga tingkat keimanan bangsa itu pasti lebih baik. Dan yang sangat penting ialah peranan ilmu pengetahuan dan teknologi di bangsa itu. Dalam sejarah Islam tentu, Bapak-bapak sudah